Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Aziz Patria. Hari ini malam Jumat ya. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit ilmu yang mungkin bermanfaat untuk saya peruntukkan khusus untuk kaum muslim. Biasanya kita setelah sholat itu kita berzikir, membaca tasbih subhanallah 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 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali. Namun dalam penghitungannya kita banyak cara memang. Cuma saya di sini akan memberikan cara bagaimana kita menggunakan jari, hanya dengan jari. Jadi diharapkan kalau kita sedang berzikir, membaca tasbih, tahmid, dan takbir, itu kita harapkan memakai tangan kanan, karena tangan kanan adalah tangan yang baik, yang dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Jadi maksud saya di sini, apabila jenengan, sampean semua, anda semua sedang berzikir kepada Allah menggunakan hanya dengan menggunakan jari ini, caranya adalah sebagai berikut. Jadi kita menghitung subhanallah 33 kali. Jadi sekarang kita hanya menggunakan jari ini ya. Caranya adalah kita menghitung dengan menekan ini, menekan ruas-ruas jari ini. Jadi jari ini, Allah ini menciptakan jari ini, ternyata ada rahasia di baliknya. Kita menggunakan ini bisa. Jadi caranya kita hitung ya, 1 2 3 4 ujung. Jadi di ujung jari ini. Kemudian baliknya ke sini 5 6 7. Jadi menghitungnya begini ya. Sekarang kita praktekkan. 1 2 3 4 ujung. 5 baliknya ke sini. 6 7 ujung lagi. 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, ujung 19, 20, 21 22, 23, 24, 25 26, 27, 28 29 30, 31 32, 33. Jadi baliknya ke sini 33. Jadi kita menghitungnya begini. Nah, begini, begini, begini. Kemudian begini, 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 sampai ini, kemudian untuk yang jempolnya pakai jari telunjuk ini, dan ini. Jadi begitulah kita hanya menggunakan satu tangan yang sebelah kanan. Jadi sekali lagi saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi setiap jari ini ada 7, 28. 29-nya mulai dari ini, 29, 30, 31 ujung, 32 balik di tengah ini, dan 33 balik ke sini. Jadi kita menggunakan ruas jari ini untuk berzikir. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk panjenengan semua, yang khususnya ini yang beragama Islam. Mudah-mudahan lebih bisa mendekatkan diri dengan banyak berzikir. Mudah-mudahan apa yang telah saya berikan ini bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.